Hei Bu Kupong, buat kalian para pecinta prank, kali ini gue mau ngeprank Syaco lagi. Gue yakin Syaco nggak tahu. Soalnya dia lagi nyuci. Lagi nyuci. Dan prank kita kali ini, gue mau nunjukin ya seakan-akan gue tertarik sama apa cewek-cewek yang kawaii gitu. Jadi gue rencananya mau ngeset foto cewek itu artis Pocari, Pocari Sweat itu loh. Yang namanya Yuki Saso. Jadi gue mau ngeset fotonya di HP gue. Terus di laptop gua sama di TV yang segede ini juga. Jadi gua pengen lihat reaksinya gimana gitu. Kayaknya sih dia bakalan cemburu. Tapi masa iya sih orang Jepang bakalan cemburu gitu? Pengen tahu kan? Jadi kita lihat aja gimana reaksinya dia. Oke. Okay. Emang kamu mau kemana hari ini? Mau kemana ya? Ini cuacanya lagi cerah banget loh di luar itu cuacanya. Iya ya. Apa? Apa? Mau bikin konten? Konten apa? Gak tau. Gak. Soalnya kamu pakai TV juga. Ini orangnya kawaii kan? Lucu kan? Lucu kan orangnya? Orang itu siapa? Ini namanya ini Yuki Saso. Yang itu loh yang aku pernah. Kita pernah bikin di Indonesia gitu. Kita pernah bikinin itu kan yang artis iklan itu loh. Oh. Dia lucu kan tuh, dia kawaii kan? Baru umur 24 kayaknya dia. 24? Kayaknya tuh. Kan? Iya. Masa sih? Oh iya ya. Ya kan baru umur. Aku udah lupa dia kerja apa ya? Kerja aktris ya? Bukan, kamu ini. Dia ini cuma artis doang, lucu kan tuh, lihat kawaii. Kayak sataku. Ngaco kamu. Ini karena artis loh, artis loh. Matanya gede tapi pakai boni, jadi apa ya? Sekitar matanya gorap banget gitu. Tuh lihat. Gak cocok. Wajahnya manis tuh. Manis? Manis kan dong, kamu gak lihat tuh. Wajahnya manis gitu tuh. Enggak. Iya kan? Wajahnya asing. Wajahnya kayak udah tua gitu. Enggak, kalau orang Indonesia pasti suka ini wajah-wajah kayak gini. Orang Indonesia suka wajah yang tua? Enggak. Tipikal cewek yang kawaii, lucu gitu loh. Wajah-wajah kayak gini. Nih, tuh, lihat tuh. Iya kan? Cakep enggak kan? Sih. Kelihatan, kalau ini fotonya kelihatan lebih dewasa gitu. Enggak. Tuh lihat, nih kalau ini kayaknya masih umur 18-an kali ya. Cakep ya, manis gitu. Enggak manis. Kenapa kamu cari-cari gini? Ya. Sampai pakai yang laptop. Biar kelihatan lebih jelas ada. Jelas? Uh-huh. Gak usah jelas sih. Udah kelihatan kan? Loh. Ini bocah. Udah gede di umur 24 tuh. Sekarang ada. Aduh. Kamu cari di HP juga ya? Sampai ini? Kok kamu kepo banget ya? Ya emang karena... Biasa aja loh. Siapa yang bagus? Ini biasa aja. Kalau di Shibuya, Shinjuku ada banyak kayak gini. Ini kalau bisa dipeluk itu kalau jadi pacarnya gitu ya? Enggak. Pasti seneng banget ya? Cuma apa kamu kena pukul? Dia pukul aja. Jangan gitu. Cakep ini kata siapa nggak cakep, ini cakep banget tuh lihat. Gak usah kayak gitu. Kamu nggak duka-duka? Iya biar lebih jelas tuh lihat tuh. Kalau jelas? Huh? Apa? Ya. Apa yang kamu bisa dapat? Bukan menarik gitu, menarik. Menarik itu? Menarik kan? Kamu kayak bocah, ya kayak apa ya? SD, SMP, tuh dia tuh gitu. Aku udah ketemu aktris yang bagus gitu. Dia kulitnya tuh kayak halus gitu, kayak bayi gitu ya. Kalau dia foto ini juga tuh, ya kan? Tuh. Senyumnya itu loh, grrrr gitu. Apaan tuh itu? Hah? Tapi tetap aja justru kalau ada poni kan kelihatan tuh. Lu kan lucu kan kayak wajahnya tuh. Lihat pipinya loh, ini pipinya tuh. Senyumnya itu loh, buuuuh. Cowok-cowok klepek-klepek ini pasti. Enggak. Itu apa? Hah? Cowok-cowok lihat cewek kayak gitu? Bener-bener
biasa aja. Di Jepang banyak aktris yang bagus loh. Dan apa ya, buat orang Jepang ini nggak apa ya, nggak cantik gitu. Kalau buat aku sih cantik ini, lucu, manis lagi. Oh, saudara kamu aneh. Ini cowok-cowok ini bisa kebawa mimpi nih. Apa itu? Gak bisa tidur gitu mikirin ini artis ini cakep banget. Kalau seandainya punya cewek kayak gini, bakalan ku bahagiain selama-lamanya gitu kan? Sampai tidur aja gitu. Gak usah bangun lagi. Gak usah bangun lagi. Cuma hidup di mimpi aja, oke lah. Karena aku paling suka foto yang ini nih. Ya, udah cukup nih. Enggak, emang imut banget ini kan fotonya tuh kayak anak SMA gitu. Ya, udah aku paham. Jadi ya, elektriknya udah habis banyak kan sampai pakai ini. Ya lihat nih, biar kelihatan jelas aja ya, gitu. Ya udah, aku nggak suka ini. Kenapanya nggak suka? Cewek ini nggak cantik. Kalau ya, bisa. Udah. Hah? Ya. Apaan? Kamu hapus aja ini. Apanya hapus? Hapus ini, nggak usah cari lagi. Kamu pakai sampai TV tapi kenapa dia di sini? Ini lebih terang soalnya. Ini buat apa? Kenapa kasih lihat aku? Oh, kamu ada komplain buat aku ya? Siapa yang komplain? Orang cuma pengen lihat doang kok. Enggak. Biasanya kamu nggak yang kayak gini. Yaudah, gak usah. Ini seperti yang pusi-pusi buat gak aku. Yaudah, gak usah pakai TV kalau gitu. Iya, elektronisnya banyak loh. Yaudah, gak usah pakai TV kalau gini, puas. Iya, puas banget. Puas banget? Iya. Ini baru ulang tahun kemarin loh, tanggal 12. Bulan ini. Terus kan ulang tahun tuh? Hah? Terus, apa harus bilang wow? Yang gak gini. Wow, happy birthday. Golongan darahnya A gitu kan. A itu kan berarti lebih ke perfeksionis gitu ya. Mantep ya, punya cewek kayak gini pasti. Udah waktunya kita pergi. Bentar lagi, 5 menit lagi lah. Enggak, kenapa kamu addicted? Kamu minum apa? Obat? Enggak lah, atau emang, yang enggak, emang yang buruk ya? Emang dari sebelumnya aku emang ini emang bisa. Cakep dia. Gak usah ini. Hah? Gak usah lihat. Ya lihat doang, emang kenapa sih? Kalau bisa ketemu, mau aku ketemu kayaknya. Kamu udah nikah kan? Iya kan? Ketemu sama dia. Terus? Kan cuma ngefans aja gitu. Kan? Punya cewek kayak gini, impian banget gitu. Benar-benar cewek idaman gitu kan. Wah, cantik. Jadi idaman, jadi sebenarnya enggak. Cuma idaman aja gitu. Iya, cuma ide aja. Belum ketemu, belum bicara. Jadi ya, pikirannya kayak gitu. Kalau ketemu, itu ya orang yang biasa ya gitu. Ya kan, yang marah, yang pergi ke toilet, ya. Ya, buang sampah, ya semua loh sama. Paling enggak. Dan kalau enggak apa ya? Make up gimana? Ya itu wajahnya ada, wow, monster. Ada kok foto yang enggak ada, yang enggak terlalu banyak make up-nya, maksudnya enggak make up gitu, masih pure natural gitu. Kamu jangan sampai gitu. Kamu enggak ada kerja ya? Kalau gitu ya bukan cari yang apa seperti ini, ya cari uang dulu. Cari duit gitu. Iya, ya, aku kan kerja maksudnya. Ya foto kayak gitu ya enggak apa-apalah kalau kita punya fans atau cewek yang maksudnya ya supaya bisa bikin lebih semangat buat kerja gitu kan. Jadi misalnya kalau lagi istirahat di kantor gitu sambil lihat foto semangat gitu kan ya. Cuma foto aja bisa bikin semangat. Jadi semangat itu apa ya? Sebenarnya dia cantik kan? Enggak. Manis kan? Enggak sama sekali. Lucu itu pasti. Bilang aja kamu cemburu gitu. Enggak. Hah? Kenapa cemburu aku lebih cantik loh? Oh, HP aku. HP. Buat apa? Ya, cari-cari info aja. Info apa? Oh, dia punya Instagram juga loh. Aduh. Punya. Kamu kemaras banget.
dia punya Twitter juga. Nggak usah. Followersnya banyak banget, gila. Terus? Hah? Terus? Ya berarti banyak-banyak followersnya mungkin kebanyakan dari cowok-cowok. Nggak kayaknya. Usah. Males banget kamu. Kenapa sih orang cuma mau ngeliat doang? Kenapa, kenapa kamu senyum-senyum? Apanya senyum-senyum? Ya kamu cemburu aja kan sebenarnya? Enggak. Ya kan? Bilang aja cemburu gitu. Kamu udah nikah, jadi nggak usah apa cari-cari internet buat cewek gitu. Cari-cari cewek di internet gitu maksudnya? Cewek, iya gitu. Kamu cemburu aja kan sebenarnya? Enggak. Ah? Enggak. Kamu cemburu doang kan? Cemburu dia manis atau gimana? Oh, cemburu dia manis atau cemburu apa? Hah? Cemburu dia manis ya? Dia lucu kan sebenarnya? Gimana aku? Hah? Ya, kamu manis juga. Hah? Juga. Emang dia manis kan gitu? Ah, kamu nggak menggaruti hati cewek. Kalau aku tanya kayak gitu, ya kamu cuma bilang, ya paling paling cantik itu cuma kamu aja gitu. Kamu yang paling cantik di dunia ini. Kamu paling manis gitu. Gimana 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 aja gimana gimana? Ya sebenarnya dia cantik. Dia benar kan sebenarnya dia manis kan? Tapi enggak asik kalau kayak gini. Apa? Ya apa? Ini cantik kan cantik kan gitu. Oh gitu. Iya. Karena apa? Suami kamu yang kayak gitu, kalau cowok lain mah enggak apa-apa gitu. Iya, enggak apa-apa. Karena suami kamu yang kayak gitu jadi kamu enggak mau gitu, enggak setuju. Iya gitu. Kelihatan emang dia cemburu sebenarnya, cuman nggak langsung meluapkan emosinya gitu, jadi ngomongnya ya itu biasa aja, ya itu kata siapa dia nggak cantik, dia itu udah manis, lucu, imut, ger banget kayaknya. Bener nggak sih cok? Tetap kamu yang paling cantik di dunia ini, kamu yang paling manis di dunia ini buat aku gitu. Aduh, gokil banget. Semua cowok harus kayak gini. Kayak gimana? Ya, jangan bilang ya di samping cewek. Ya, ini yang lebih cantik gitu. Oh, tapi aku enggak. Ya, ini cantik gitu. Tapi aku enggak bilang dia lebih cantik kok. Ah, iya ya. Aku kan cuma bilang dia cantik gitu. Tadinya sih pengen ngomong kayak gitu. Dia lebih cantik gitu ya. Kalau aku ngomong sampai kayak gitu, beuh, syaco, jangan-jangan ntar malam gua enggak dapat makan malam lagi. Berarti cewek Jepang juga punya rasa cemburu gitu. Kamu cemburu kan, Tai? Ya, mungkin ya. Oke, itu dia. Bukupon, thanks for watching and always be smart. Bye-bye.